Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Mensius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan yang tentunya di channel Hilya TV. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, langsung saja. Informasi yang pertama nih, masih dalam rangka ucapan ulang tahun untuk Brata Kata Sasmita. Di sini banyak sekali ya berdatangan nih, masih ucapan-ucapan ulang tahun untuk si ganteng Brata. Beliau adalah salah satu penggemar dari Ayu Ting Ting karena di Instastory dan Instagramnya isinya adalah ucapan dan ungkapan perhatian untuk Ayu Ting Ting. Di sini ada fans nih yang mengucapkan selamat ulang tahun, happy birthday Om Angga, orang paling ramah sedunia. Sama kita yang masih muda aja, respect. Kadang suka malu, dia sopan banget dan kita nggak sopan. Terima kasih udah ngajarin kita kita banyak hal. Baik, sukses buat semua projectnya, sukses pokoknya. Bye Adrianita, Nita Octavianus, Tina, Aenoy, Eva di Bandar Lampung. Wah, ini kayaknya Brata ketika di Bandar Lampung ya, banyak sekali nih ucapan dan doa untuk Brata karena beliau adalah orang baik, sopan dan pastinya penyayang. Cocok banget deh untuk Ayu Ting Ting. Semoga memang ya, kalau memang sudah jodoh, insya Allah takkan kemana. Kita doakan saja yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan Brata Kata Sasmita tentunya. Dan di sini ada informasi kedua nih dari aksi kocaknya Ayu Ting Ting, Wendy Cagur dan sahabat-sahabat yang lain di acara Lapor Pak semalam ya. Wah wah wah, di sini ada Ayu Ting Ting pemirsa ternyata tambah kocak dan heboh. Di sini ada penampilan yang super gokil nih, ada Ayu Ting Ting yang lagi nyiramin terus bunga tuh, ada pohon yang disiramin sama Ayu Ting. Bagi sahabat semua nih yang kangen sama aksi kocak Ayu Ting Ting, jangan lupa saksikannya di Lapor Pas setiap jam 19.00 waktu Indonesia Barat hanya di Trans TV. Dan di sini nih ada aksi kocak Ayu Ting Ting yang selalu nyiramin bunga alias tanaman tuh, dari akun Instagram Mama Yoyom. Jail banget Andika Bucis tuh disiram terus. Wah, ternyata pohon tersebut adalah Andika Bucis pemirsa. Dari akun Instagram Sandi Official 94, ya Allah ngakak bun, pokoknya hari ini lo sayang Umi bikin ngakak. Nur Sky, kok jarang muncul sih, baru sekarang lagi Ayu Ting Tingnya. Dari Sri Aha 6 sampai sakit perut, aduh. Bagi sahabat semua yang kangen sama Ayu Ting Ting dan ingin lihat kekocakan Ayu Ting Ting tadi malam di acara Lapor Pas, silakan nih pantengin di channel ini tentunya yang selalu memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke, bagi sahabat semua, selamat menyaksikan dan jangan lupa like, comment serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Oke. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.